Oke teman-teman, admin kali ini ada di Kelurahan Panjar, yaitu admin sudah berada di Banjar Tajo Panjar. Dan di sini gogohnya sudah dicek teman-teman. Mari kita lihat lebih dekat lagi. Let's go. Nah, oke teman-teman, di sini ada 3 karakter teman-teman. Di sana lagi satu dan di atas masih belum dicek ya. Dan di sini karakter hewan gajahnya sudah dicek teman-teman. Wah, bagus sekali ya. Wow, mari kita lihat lebih detail lagi. Nah, jadi ini dia teman-teman, gogoh dari Banjar Kajo. Wah, keren sekali ya. Dan di sini ada sayapnya teman-teman, dan ada pergerakan mesin. Nanti kalau sudah jadi, kita akan berkunjung lagi ke sini teman-teman. Oke teman-teman, yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. Kita lanjut lagi ke Banjar selanjutnya. Oke teman-teman, admin sudah sampai di Banjar Sasih, Desa Adat Banjar. Dan di sini ogoh-ogohnya sedang diproyek teman-teman. Mari kita lihat ke dalam, lebih dekat. Nah, jadi ini dia gogohnya teman-teman, ada 5 karakter teman-teman, dan ada beberapa hiasan burung juga ya. Ada 5 karakter sini teman. Oke, kita lihat lebih detail lagi. Thank you.
Jadi ini dia gogohnya teman-teman dari SD Darmo Subikse Banjar Sasih Banjar. Wah keren ya, mudah-mudahan ini dapat juara lagi teman-teman. Oke, next kita lanjut lagi ke Banjar berikutnya. Oke teman-teman, admin sudah sampai di Banjar Kangin, Desa Perkeraman Banjar. Dan di dalam sudah ada gogohnya tapi belum finishing ya teman-teman. Mari kita masuk ke dalam untuk melihat gogohnya. Nah, jadi ini dia gogohnya teman-teman. Ada dua karakter ya di sini gogohnya. Oh, mantap sekali. Mari kita lihat lebih detail lagi. Nah, jadi ini dia teman-teman gogoh dari Banjar Kanginan Desa Adat Banjar. Wah, keren ya. Nanti kalau sudah jadi dan finish, kita akan berkunjung lagi ke sini. Oke, kita lanjut lagi ke Banjar berikutnya. Oke, teman-teman, admin sudah berada di Banjar Antap Desa Pekraman Banjar. Dan di sini gogoh sedang melakukan pengecetan, teman-teman. Mari kita lihat lebih dekat. Nah, ini jadi gogohnya lagi proses pengecatan teman-teman. Wah, kebetulan ya kita sampai di sini. Mari kita lihat proses pengecatannya teman-teman. Thank you.
jadi ini dia teman-teman, gogoh dari Banjar Antap, Desa Pekraman Panjar, keren sekali ya. Dan ini ikut lomba teman-teman, dan penilaiannya tanggal 17 dan 18 Februari yang akan datang. Oke, nanti kita akan berkunjung lagi sini pada waktu penilaian gogohnya ya teman-teman, keren sekali. Oke, kita next lanjut lagi ke Banjar berikutnya. Oke teman-teman, Amin sudah sampai di Banjar Ceruk, Desa Pekraman Panjar, dan di sini gogohnya teman-teman. Oh, keren sekali ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu arsiteknya ya, sedang pembentukan ya. Mari kita lihat lebih dekat lagi. Let's go. Jadi ini dia teman-teman, karya gogoh dari STT Banjar Celuk, Desa Adat Banjar. Keren ya. Nanti kalau pas penilaian kita akan mampir lagi ke sini. Kita lanjut lagi ke Banjar berikutnya. Nah, oke teman-teman, admin sudah sampai di Banjar Tegal Sari, Kelurahan Banjar, Kecamatan Denpasar Selatan. Dan di sini gogohnya ada 4 karakter, teman-teman. Dan yang paling besar itu pakai sayap. Wah, keren sekali ya. Biar teman-teman kita lihat lebih detail lagi. Thank you.
Santiago go, teman-teman kita dari Banjar Tegal Sari Banjar, teman-teman. Keren sekali ya. Oke teman-teman, yang baru bergabung di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen ya teman-teman. Oke, kita sudahi dulu perjalanan kita untuk hari ini. Untuk perjalanan besok kalian bisa komen di bawah, admin akan berkunjung ke sana ya. Dan teman-teman wajib komen di mana gogoh yang sudah rampung ya, yang sudah siap untuk dinilai, admin akan berkunjung ke sana. Oke, see you next video. Bye bye.